Kira-kira mereka ngasih kejutan apa kali ini? Kita lihat. Bumi menangis, angkasa berseri saat terap sepatu laras panjang dihentakkan, saat peluru demi peluru hanya tinggal menunggu perintah. Atas nama kehormatan, atas nama harga diri, tank baja melaju menghancurkan rumput subur dan ilalang. Pesawat tempur merobek birunya angkasa dengan congkak. Dan di sana, di mana kemanusiaan hanya kata kiasan, di mana anak kecil hanya menjadi boneka tak berdaya, tak cukup kau perang dunia kesatu antara sentra dan sekutu, kurang kejam kau perang dunia kedua antara Britania Raya dengan Jerman, Italia dan Jepang. Ibu Pertiwi pernah menangis, Nusantara pernah bersedih, 350 tahun dalam pedih dan cucuran darah, 300 tahun dalam penderitaan dan penindasan, di mana bangsa kehilangan generasi, dan di mana anak kehilangan ayah dan ibunya. Tubuhku akan hancur dan nyawaku akan melayang, tapi setiap anak cucuku akan mengingat perkataanku hari ini. Penjajahan akan musnah di muka bumi ini. Penjajahan akan sirna. Peluru tak mengenak belas kasihan. Ia hanya setia pada tuannya. Tapi Indonesia aku membuktikan pada dunia bahwa tinta emas proklamasi menjadi tonggak untuknya penjajahan di bumi persada. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Bangsaku membuktikan pada dunia, melepaskan cengkeraman penjajahan, melawan tirani kekejaman. Negeriku membuktikan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dan indahnya perdamaian akan selalu menghiasi bumi Nusantara dan dunia. Dari Bratayuda untuk generasi muda, lanjutkan perjuangan. Tegak, klik. Dan yang paling penting adalah makna penyampaiannya. Kalian menyampaikan jarang banget yang akhir-akhir ini menyampaikan betapa kita harus memperjuangkan harkat dan derajat negara kita, dan kita harus selalu mencintai negara kita gitu. Kalian mengingatkan bagaimana zaman dahulu semua berjuang dengan senjata, dan mungkin generasi sekarang kita alhamdulillah tidak berjuang dengan senjata lagi, tapi tetap kita harus memperjuangkan Indonesia dan kemerdekaan setiap individunya di dalamnya ya.